Retinol memang sudah dikenali sebagai gold standard dalam merawat kedutan dan memperlahankan tanda-tanda penuaan. Dalam dunia penjagaan kulit ataupun skincare, retinol ini sudah lama dah wujud. Ya. Dia bukan bahan yang baru. Jadi apakah yang istimewanya tentang Skintific Gentle A Retinol Renewal Serum dan juga moisturizer ini? Bolehkah dia dipakai oleh anda yang baru nak mula berlatih ataupun mencuba memakai retinol? Apakah kebaikannya pada kulit, terutama kulit yang baru pulih daripada keadaan berjerawat? Ya? Kita kupas dalam video ini dengan lebih lanjut. Hi glowy girls, hi glowy guys. So retinol adalah sejenis retinoid, iaitu terbitan vitamin A yang digunakan pada kulit untuk mendapatkan kesan anti-aging. Ya. Sebenarnya kepentingan vitamin A ini sudah lama ditemui pada Perang Dunia Pertama. Ya. Dalam sejarah moden retinoid, ia mula digunakan untuk merawat keadaan kulit yang alami tanda-tanda penuaan sekitar mulanya tahun 1980-an. Jadi retinol ni bukan bahan yang baru dalam pasaran skincare. Apakah manfaat spesifik retinol ni kepada kulit berdasarkan kajian sains? Ya? Retinol boleh mengurangkan tanda-tanda penuaan kerana bahan ini menggalakkan kitaran sel kulit. So apabila kitaran sel kulit jadi lebih baik, anda akan dapati permukaan kulit anda jadi jauh lebih lembut dan juga sihat. Ya? Retinol juga dia boleh memperbaiki tekstur kulit. Ya? Caranya ialah bahan ini berdasarkan kajian boleh meningkatkan penghasilan kolagen. Jadi kalau kita punya penghasilan kolagen tu meningkat, pengeluaran kolagen semakin baik, kulit akan menjadi lebih anjal, berstruktur dan juga kuat. Selain itu, sel-sel pada permukaan kulit juga akan digantikan dengan lebih cepat dan ini membantu menjadikan kulit licin dan menghilangkan kekusaman. Retinol juga boleh menjadikan toner kulit jadi sekata. Dengan penggunaan berterusan, retinol dapat memudarkan hyperpigmentation ataupun bintik, tumpuk gelap dan warna kulit jadi lebih cerah dan menyerlah. Manfaat retinol pada kulit ini memang sangat menarik tau. Tapi there are two known problems with retinol. Ya. Pertama, retinol secara semula jadinya adalah bahan yang sangat tidak stabil dan mudah merosot dengan cepat apabila terdedah kepada udara dan juga cahaya. So inilah sebabnya penting untuk anda pilih produk yang menggunakan encapsulated retinol atau dalam pembungkusan kotak dia itu, botolnya itu, pembungkusan tanpa udara, airless packaging. Ya. Sifat encapsulated ini boleh memastikan retinol itu dilindungi dan kekal berkualiti apabila digunakan pada kulit anda. Kedua, retinol ni secara semula jadinya adalah bahan yang mudah merengsakan dan mudah mengeringkan kulit. So kalau kita pakai retinol ni dalam kuantiti yang berlebihan, ia boleh menyebabkan kulit alami iritasi, irritation ataupun overstimulation. Ya. Inilah juganya sebabnya penting untuk pilih produk yang menggunakan encapsulated retinol agar retinol dapat sampai ke lapisan kulit yang lebih dalam tanpa menyebabkan kerengsaan pada permukaan kulit. Ya. Cara lain untuk atasi retinol yang mudah merengsakan kulit ini adalah dengan memilih retinol yang digabungkan bersama dengan bahan yang melembapkan kulit dan menguatkan skin barrier seperti ceramide dan juga peptide. Skintific Gentle A Retinol Renewal Serum dan Moisturizer adalah pilihan produk dengan retinol yang menggunakan encapsulated retinol. Ya. Encapsulated retinol ini menjadikan retinol lebih lembut, lebih stabil dan lebih efektif apabila dipakai pada kulit. Ya. Apakah rupa encapsulated retinol ini? Tengok gambar. Ini adalah teknologi yang memasukkan retinol ke dalam sarung berbentuk kapsul yang kecil ataupun halus. Ya. Dan di dalam setiap satu kapsul halus ini ada 10 juta molekul retinol yang dibungkus bersama dengan ceramide. Retinol yang ada di dalam setiap kapsul halus ini pula bukan hanya ada satu jenis retinol. Sebaliknya, ada 3 jenis retinol iaitu hydroxypinacolon retinoate, HPR,
retinal dan juga retinol. Ya. Gabungan tiga jenis retinol ini bersama dengan ceramide, tujuannya adalah untuk bertindak dengan lebih efektif dan lembut pada kulit agar kedutan berkurangan, keadaan kulit diperbaiki dan keadaan kulit yang baik daripada jerawat itu pun diperbaharui semula. Skintific Gentle A Retinol Renewal Serum dan Moisturizer ini juga menggunakan Time Release Technology, di mana apabila produk disapu pada kulit, ia akan melepaskan 10 juta molekul retinol tu secara berterusan dalam tempoh 12 jam. Jadi untuk anda yang berumur 20-an atau 25 tahun ke atas yang mahu mula menggunakan produk dengan retinol, rangkaian Gentle A Retinol daripada Skintific ini sangat saya cadangkan. Ayo kita telitikan apa yang ada di dalam Skintific Gentle A Retinol Renewal Serum. Ini adalah serum dengan retinol yang sangat lembut kerana di dalamnya turut dimasukkan 5x ceramide yang bertujuan untuk melembapkan kulit dan juga mengelakkan kesan iritasi. Selain ada encapsulated retinol, serum ini turut menggunakan 3D peptide yang bekerjasama dengan retinol untuk mengurangkan garis halus dan mengurangkan kedutan dengan jauh lebih berkesan. So apabila diletakkan serum ini pada kulit, anda akan nampak bijian-bijian halus berwarna kuning, sangat halus. Itulah encapsulated retinol. Ya. Tekstur serum ini cair dan meresap pada kulit dengan segera apabila anda sapu. Disebabkan tekstur dan bahan yang lembut pada serum ini, saya tak merasakan ada kesan macam pedih-pedih ke, tak ada. Tingling sensation tak ada. Tak ada rasa panas-panas ketika menggunakannya. Malah kalau saya pakai itu, terasa sejuk je. Ini bermakna memang serum ini gentle sifat dia. Ya. Malah kulit dia akan terasa lembut dan memakai serum ini dia akan beri kesan macam matte pada kulit saya yang berminyak ini. Memang nampak jelas perbezaannya. Selepas menggunakan serum, anda boleh teruskan dengan memakai Skintific Gentle A Retinol Renewal Moisturizer. Ya. Selain ada encapsulated retinol, juga ada ceramide dan collagen di dalam pelembap ini. Ya. Ceramide dan collagen di dalam pelembap ini berfungsi untuk mengunci kelembapan pada kulit kita dan mengelakkan iritasi daripada berlaku. Ya. Dengan gabungan teknologi dan juga bahan-bahan ini, Skintific Gentle A Retinol Renewal Moisturizer ini, dia boleh membantu untuk melancarkan kitaran sel kulit kita dan juga sekaligus menggalakkan penghasilan collagen. So, jangan risau, anda yang muda boleh pakai, ya, yang matang kulitnya pun boleh pakai juga. Ya. Kesannya adalah pada kulit, ya, keanjalan kulit itu boleh dikembalikan dan garis-garis halus, kedutan semuanya boleh dipudarkan ataupun boleh diatasi. So apabila pelembap ini diletakkan pada kulit, anda akan nampak butiran-butiran halus berwarna kuning. Itu juga adalah encapsulated retinol. Saya sangat suka pelembap ini sebab dia adalah water-based moisturizer yang lengkap dengan bahan yang melembapkan kulit. Ya. Ia meresap dengan sangat cepat dan sifat ataupun tekstur pelembap ini adalah gel cream. Ia macam gel tapi dia sangat ringan dan menjadikan dia kalau kita pakai pada kulit tu sangat seronok untuk disapu, sangat seronok untuk dipakai. Kedua-dua produk ini, serum dan moisturizer ini tidak ada alkohol, tidak mengandungi fragrance. Maknanya kalau anda mempunyai kulit yang sensitif pun, anda boleh menggunakannya. Setelah menggunakan kedua-dua produk ini selama 3 minggu, saya dapati kulit saya lebih cerah, lebih anjal, lebih berseri. Saya menggunakan produk ini dua-dua dia pada rutin sebelah malam sahaja. Yeah, that is what you do with retinol product. You use it at your night time routine. Caranya ialah selepas wajah dicuci, pakai toner kalau anda ada toner nak pakai, jika perlu pakai toner dan diikuti dengan serum. Kemudian anda boleh pakai pelembap. Ya. Saya sangat mencadangkan produk Skintific ini sebabnya dia mengandungi ataupun mempunyai teknologi encapsulated retinol yang tadi kita bincangkan. Sifat encapsulated retinol ini adalah lembut dan efektif pada kulit dan selain daripada itu, di dalam produk ini ada gabungan bahan yang sangat berkesan untuk menambah keanjalan dan mengurangkan tanda-tanda penuaan pada kulit anda. So, get this product now. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Ya, subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan.
supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.